Hello, Assalamualaikum. Seperti biasa, setiap misi aku akan terbaring dan juga terlantar. That's why tak semua orang dapat datang sini. So, siapa yang tak dapat datang tu macam kita boleh make small changes lah. So, I'm so sorry. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Besar sangat bantal ni. Aduh, kena ada retropilo lah rumah aku tadi. Tak ada retropilo. Tak apa, Abang Madai keluar. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya, Isman Huzin. Dan saya, Nel Hanai. Okay, bukan Uncle Sister, not yet. Tetapi ini adalah sebuah rumusan. Kalau korang follow kita orang punya Instagram kan, korang punya, kita orang punya social media dan apa semua, korang akan tahu yang sebenarnya kita orang telah buat misi kemanusiaan bersama-sama. Han for the first time, dia buat amal kebajikan. Bukanlah first time buat amal kebajikan, tak. Dia first time buat misi kemanusiaan. He's sekarang ni on the way nak pergi ke Sabah, Sempurna, sekali lagi untuk kita siapkan mana-mana projek yang tertunggak. Tapi kali ini special sebab kita bawa Hanan. Yo. Hanan adalah orang yang first time pergi buat misi-misi kemanusiaan macam ni. So sepanjang kat Sabah tu nanti Hez akan tunjuk POV Hanan dan sebagainya. Good luck, semoga balik tak PTSD. Tak apa, yang kena jaga bukan akulah. Laki dia. Aku dah tahu Hez buat misi kemanusiaan lama. Bukan saja tempatan dah sampai Afrika semua kan. Nak buat benda-benda macam ni, dia memang kena ada the calling tau. Panggilan atau seruan benda tu. Dan seruan tu bukan datang dari kawan kau, bukan datang dari orang sekeliling. Benda tu kena dalam hati kau sendiri. Siapa yang jentik? Allah yang menjentik. Hashtag bila Allah menjentik. Tapi so, ayat tu pula nanti akan ada orang komen, jangan memfizikalkan Tuhan lah. Alah, penat lah netizen. Nice, 249. Very punctual. Kenapa selama kau buat misi kemanusiaan, kau tak pernah ajak aku? Tu number one. So, okay. Jadi, sebelum... Nak masuk syurga seseorang. Nampak berlenggang kan, Hez kan? So, sebenarnya ada orang tolong bawa kan. PA-PA. Ini kalau kita datang sini, tempat kita orang akan berjumpa dekat satu kedai tu. Apatah nama dia, aku lupa. Sana. BB Heritage. Ni Diana. Nak kiamat ke? Kenapa? For the first time Hez awal. Wow. Dekat airport. Sebab ada saya ya. Diana, oh awak Diana. Kena briefing. Oh my god, I look so good. Look so good. Ni tak tukar rekod ya otak. Step absorbed leading to this day. Aku ada face macam-macam benda yang menguji kekuatan fizikal dan mental aku. I'm not sure bila pergi nanti adakah aku kuat untuk tengok benda tu. Internally, apa yang aku nak adalah character development dan juga character correction aku. I want to do something for people supaya benda tu aku buat satu act yang selfless, bukan selfish mata-mata. Satu hari aku balik rumah aku, rumah kat Shah Alam, rumah family. Tiba-tiba aku nampak ada seorang asing di situ. Orang yang aku tak kenal lah. Aku pelik, macam siapa ni kan? So aku pun tanya mak aku. Aku tanya mak aku, ni siapa? Aku tanya belakang-belakang kan, ni siapa? Mak aku cakap tu anak angkat. So aku cakap, ha? Kenapa anak angkat tu berbangka macam ni kan? So bila dah sembang-sembang, rupanya itu adalah seorang budak remaja dari Sabah yang di, kerja dekat KL. Tapi dia baru dibenti kan dekat KL ni. Dia kerja kedai-kedai biasa semualah. Dan dia masuk ke Semenanjung pakai ejen. So masa dia nak masuk pakai ejen ni, kira setiap bulan gaji diorang, gaji kerja kedai tak banyak tau. Seribu lebih, seribu setengah macam tu lah paling banyak pun. 500 dipotong bagi ejen. Kenapa dia benti? Sebab kedai-kedai yang dia kerja ni dah tak bayar gaji dia 3 bulan. Kat situ aku tanyalah, kenapa tak buat report apa benda semua? Oh, satu, takutlah sebab ejen yang bawa masuk. Second, masa dia nak dapatkan dokumen, dokumen pengenalan diri untuk bekerja, untuk keluar daripada kampung, pun dia kena bayar duit. Beribu-ribu untuk dapatkan dokumen tu. So macam, wow, teruknya. Anak-anak dari kawasan rural Sabah nak datang bekerja kat sini, sangat pancaroba. Datang sini, dah lah ejen ambil duit. Bila ada masalah kat tempat kerja, majikan tempat kerja ugut. Kau macam-macam, nanti dokumen kau aku ambil balik. Diorang ni orang yang tak pergi sekolah. Orang tak dapat formal education. That's why diorang tak tahu benda tu sebenarnya tak payah gentar pun, tak payah takut pun. Tapi sebab diorang tak tahu the right way, diorang takut dengan urutan macam tu. Diorang tak tahu yang diorang ada hak. Hello, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kita orang dah sampai dekat hotel kita orang. Nama hotel ni adalah Hotel Wing Tat. Wing Tat Grand Hotel. Nama je Wing Tat. Tapi macam kalau kat KL tu Wing Tat macam, Wing Tat Hotel macam. So
So ini adalah tempat hotel yang kita akan duduk selama beberapa hari kita orang dekat sini. Sambung kita punya aktiviti pada keesokan hari. Hakak dia bebel, hakak dia bebel. So esok tentatifnya kita akan bergerak ke Kampung Batu dulu, melawat orang kampung dekat Kampung Batu. Dan lepas tu baru kita akan gerak ke pulau. Oh my god, I met so many people and orang-orang tu macam tak menepati expectation I. So I thought orang-orang ni macam sopan santun, timid, faham tak? Sekali dia kata dia tak sopan santun. Mungkin hari ni kita gelak-gelak, esok kita nangis. Betul. Paling banyak gelak, paling banyak nangis. Rasa macam penutup dia betul-betul memberi tazkirah. Jadi korang ingat apa? Buat misi, buat misi kemanusiaan ni macam kita kena macam bersedih, muram, depresi. Tak ada. Eh tak muai, tak muai. Aku besar mana pula. Ha. Aku dah mengantuk. Katil besar, katil kecil. Ada beranda kat luar kalau nak gantung spender basah kan. Sotong. So kita akan berjumpa pada keesokan harinya. Bye. Okay, hi. Selamat pagi. Saya pagi-pagi kalau pergi misi, memang selalunya macam ni lah. Saya akan siapkan rambut. Sebab kita tak tahu jodoh kita berada di mana. Ha, morning. Okay. Kali ni kita orang dah turun, dah breakfast. Hari ni kita akan edarkan pack makanan. Dan kita akan melawat ke 6 buah rumah. Jadi dalam waktu petang kita akan naik boat. So naik boat tu panas sebab tu kena bawa topi. Kau yang pesan kat aku. Aku lupalah bawa topi. Cuaca memang sangat panas lah, laut kan, memang dia akan ni. Dan jangan lupa pakai sunscreen sebab semua orang kat sini pergi travel dengan sunshine. Wow, okey lah. Gerak lu apa-apa, Roger? Okay, alhamdulillah, hari ni hari pertama misi kami ke Sempurna, insyaAllah. So hari ni kita nak visit kampung dekat sana. Lepas tu, nak tahu kita orang pergi mana, kena tengok video ni. So dekat Sempurna ni ada dua kampung Black Area, iaitu Bangang Bangang dan juga Kampung Batu. So Kampung Batu ni, nama Kampung Batu diberi ni pun sebab orang menjual batu dekat sini. Dadah lah orang jual dadah. Kalau korang seorang datang kat sini memang it's not safe lah. Okay, jom kita. Kampung Bangau sebab jual bangau lah. Bangau. Jangan sambung. Kalau kau tengok kita punya IG story, kau akan nampak tau macam betapa susah tu, understatement lah. Memang dengan banyak masalah sosial kat sana. Okay, first of all, korang tahu teori hierarki keperluan Maslow tak? Maslow hierarchy of needs, okay? Dia ada 5 keperluan tau. Dan keperluan paling bawah, paling utama adalah keperluan fisiologi. Apa? Udara, air, makanan, benda tu. Itu keperluan paling utama. So, orang-orang ni, kesukaran diorang adalah untuk memenuhi keperluan paling utama tu, iaitu keperluan kendiri. Makanan, tempat tinggal semua. Sebab tempat tinggal, kau bayangkan atas air tu, cacak kayu, letak papan, tu rumah. Air ni baru betul. Nanti kalian semua boleh makan cara begitu gigit. Tapi jangan makan plastik, makan nasi. Satu nasi. Berapa, cik? Ringgit. Satu ringgit? RM1.23 masih RM1. Masya Allah. Dari saya kecil ini, masih sama harganya. Masih saya mau beli semua. Berapa semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nama dia Makcik Razma. Kami yang cantik. Okey tak? Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sekolah di mana? Fani. Kamu selamat. Bahasa Inggeris kau tahu ke? Tak. Ya, beautiful ini. Beautiful. Dengan budak kecil kau boleh tipu. Doakan kami ikhlas dengan perjuangan ini. Tak boleh. Tak boleh. Tak apa, insyaAllah nanti kau bagi tahu rakan nanti. Tak apa, tak apa. Apa-apa pun Allah akan bantu kita. Kita bantu sama-sama kita. InsyaAllah kita sesama Islam, sama Muslim, kita seagama, kita kena bantu. Dan ini merupakan satu pelajaran untuk kami juga. Kadang-kadang bila kita kerja, kadang kita tak perasan, ramai lagi orang yang memerlukan. Ini sebenarnya satu pelajaran untuk semualah. InsyaAllah satu rakyat Malaysia nanti sama-sama bantu. Ya.
Yang sabar. Penting makcik mau tahu, kami mau tahu apa, kami mau bagi tahu sama makcik, kami sayang makcik. Itu juga dengan saya. Oh, kamu sanggup menerima kami di sini. Kamu bantu kami. Ini susah. Makasih banyak-banyak atas bantuan kamu. Nasib baik korang ada. Kalau aku seorang je nanti makcik tak boleh peluk aku tau. Itu adalah sebenarnya satu tamparan untuk aku lah, di mana betapa sheltered, privilege, dan aku rasa prior tu aku nak pergi sana dipermudahkan, kesihatan aku improve adalah supaya aku tengok sendiri. Sebab sebelum ni cerita memang boleh dengar, cerita dengar tau, tapi bila di tengok sendiri depan mata, kesan dia lain. Ni kuku ke ni? Kuku? Diorang kata jambatan ni selamat tau. But contoh kalau aku pergi memancing ke, aku pergi sungai pun, even jambatan kuku pun aku tetap takut tau. Ini macam tengah jalan tu bergoyang, and then kau boleh nampak air kat bawah kau kan. So perasaan tu sangat takut lah, sangat takut. Tapi thank you Diana. Diana macam like literally holding my hand sepanjang jalan kan. Selamat. Orang kat sini hidup dia bergenerasi. Ini kan actually jalan-jalan ini dah kira paling-paling okey tau. Kan ada satu lagi jalan yang macam satu je tiang. Tapi jalan tu macam jalan utama yang orang nak pergi solat apa semua. So bulan tu jadi laluan yang utama. Sebab tak sempat, kadang-kadang tu tak sempat nak pergi sekolah, tak sempat nak pergi semayang apa semua. Dah jatuh dalam air. Lepas tu dalam misi yang lepas sajalah, bagi tahu kan, dalam misi yang lepas kan jambatan dia kan macam tu. Tapi jambatan yang aku lalu tu selebar sebentang alam. Ya, ada satu jambatan tu yang macam sebatang je, titi je macam tu. Dia okay you pergerakan, dia tak kaki dia lumpuh. Dia berjalan kat titi tu, jatuh. Allah, nasib baik aku tak nampak itu. Tapi ada yang budak terjatuh. Ya, hari tu ada budak terjatuh kan, dalam ni lemas kan. Innalillah. Berapa, 5 tahun umur dia? 5 ya Allah, tahun. Ya Allah. Tak, so tak ada siapa perasan ada budak ni jatuh, lepas tu lemas. Okey. Kakak tu tak enggak biasa lagi. Kamu pergi sana, pergi depan. Depan sana. Depan sana. Kata dia orang dah ni jambatan dah okey tau, dah proper tau. Tapi aku masih takut sebab lalu dia bergoyang-goyang. Takut eh. Hey, kak, tak apa, saya pertama kali. Nak ambil masa sikit. Sekejap ah. Ada lagi buburnya, masih ada. Ya. Boleh aku tengok? Ya, boleh. Boleh. Yang satu tu nasi. Yang mana ada nasi, ada bubur. Sama orang belakang masak. Apa? Oh, ini nasi. Ini bubur. So, jadi nanti kalau ni kau campur nasi sama bubur. Ya. Jadi ini garamnya. Kakak-kakak ni first perkataan kita masuk minta bantuan lah, saya merayu minta bantuan. Okey. Korang ingat senang ke nak terkeluar dari mulut seorang manusia, mulut seorang ibu, saya merayu, saya minta bantuan? Tak, sebagai seorang manusia semua orang ada harga diri. Tapi mereka terpaksa. Malu kenapa? Bila kamu fizik. Malu sebab apa? Jadi apa-apa? Ya. Malu sebab miskin. Tak perlu malu lah. Bila kau pergi sini dah sejak saya hormat sama kamu. Tak apa. Sama saja. Ya. Sama saja. Tak ada duit kan rumah besar kan. Kecilkan sama saja. Perasaan aku overwhelmed lah, bercampur bau lah. Sebab satu dah lah ni first time aku. Satu lagi bercampur dengan tengok keadaan rumah kat sini. Keadaan kat rumah kat sini. Lepas tu bila kita masuk, keadaan tu dalam, this is a house tau. Diorang call it a house. Tempat yang memang ada orang beranak kat situ. Dengan anak-anak tidur. So I am so Overwhelmed and impressed. Macam mana, yelah, macam orang macam Heliza dah biasa, macam you juga dah biasa buat misi kemanusiaan kan. So korang bila masuk rumah orang tu boleh lagi very articulate tau tu cakap benda semua. Aku dah lost for words. Dengan kehidupan selesa kita di atas darat, inilah atas hari ada kampung dan keadaan rumah mereka macam inilah. Di tandasnya. Tandas mana? Oh, salah tandas yang ada bar itu. Ya. Lepas ke ni? Lepas ke? Lepas. Ya Allah, kita datang beramai-ramai. Allahu Akbar. Ini diorang punya dapur. Tadi tanya dia kata kayu ni yang mana jatuh-jatuh dekat laut, dia suruh anak dia pungut dan dia akan letak dekat atas rumah dia lah untuk tapung. Maknanya
tengok, to be honest, sebelum masuk kat sini, dia punya jabatan tu sangat menggegarkan jiwa lah. Dengan anak-anak lagi, keselamatan budak-budak ni. That's why tak semua orang dapat datang sini. So, siapa yang tak dapat datang tu macam kita boleh make small changes lah. So, I'm so sorry sebab aku just sangat overwhelmed lah. Aku rasa macam this time around nasib baik macam aku sama kumpulan dengan Hayes, dengan Heliza. So yang diorang dah biasa, yang dah biasa, diorang very articulate untuk menyampaikan sumbangan dan sebagainya. Sebab yelah, kau imagine kalau aku sorang-sorang kan, nak cakap macam mana? Macam mana kau kan? Sendiri pun dah macam ni kan. Hujan datang guys, hujan datang. So ini adalah, ini reality hidup di atas laut. Di atas laut apa? Ini adalah reality perkampungan atas air. Nampak tau? Dia rasa hujan. Oh, lepat weh. Dia macam tak beragak dia punya hujan tu. Orang ni memang pelik lah. Apa dia? Orang ni memang pelik lah. Kan? Kat tengah-tengah tu. Boleh lah, kau tak bawa equipment. A few moments later. Dah reda dah. Dah reda dah hujan. Kesahanan ni dah first time dia punya humanitarian mission. Lepas tu benda-benda yang raw macam ni. Dia cakap tadi kita orang pergi ziarah. Lepas tu salah satu rumah tu, nenek dia baru meninggal. Tiba-tiba dia pergi kat sana, ziarah orang ni, baca Yasin apa semua. Tapi diorang kat sini, diorang simpan arwah. Diorang simpan arwah sebab anak-anak tak datang lagi apa semua. Kamu kan? Kalau semalam itu semalam. Kalau kemarin itu? Kemarin 2 hari lepas begitu. Yang nenek tadi itu dia meninggal 2 hari lepas. Kenapa tak ke bumi siap-siap? Diorang nak bermalam lagi. Siapa nak bermalam? Diorang punya keluarga. Oh. Macam biasanya berapa lama simpan? Seminggu begitu. Oh, seminggu. Bawaan diorang lain. Bawaan diorang lain. Bawaan mereka lain tu maksudnya apa? Ada adat-adat sikit lah. Adat lain. Diorang tak nak kebumikan lagi sebab anak-anak tak sampai semua. Yeah. Semua anak-anak tak sampai lagi. Anak-anak daripada KK, daripada Tawau, semua tak sampai ke rumah lagi sebab tu diorang tak nak kebumikan. Betul. Satu lagi cerita, anak kepada yang meninggal ni pun sakit. Which is dia kata dia sakit di payudara dan kemungkinan kanser lah sebab doktor minta dia buang. Tapi dia tak nak buang dan dia berubat kampung. Okay, so jenazah meninggal sebab dia ada tumor. And then benda tu sebab dia tak nak buang, pecah. So dia meninggal lah. Then anak dia pun ada sama, sakit juga. Tapi sebab mindset diorang nak kembali ke Tuhan, kembali ke dalam keadaan lengkap lah. So tadi kita bagi tahu benda tu penyakit. So kalau betul niatnya mahu menghadap Tuhan dalam keadaan yang lengkap, buang penyakit. I tried my best lah untuk bercakap yang benda ni sebenarnya penyakit. Based on tadi perbualan macam faham. Tapi tak tahulah, we can only do so much. Yalah, kan? Hari first aku pergi misi ni, aku lidah aku tidak terkata. Ni tempat dulu pasar dia orang dekat sini tau, pasar dia orang. Tempat ni baru buka ni. Kalau dekat sini, ini adalah tempat kita orang akan naik taksi boat. Sekarang kita dekat jeti Samporna, di mana kita akan naik boat untuk ke sebuah kampung. Kita akan menuju ke Pulau Ambuk-Ambuk. Kita akan buat food distribution dekat sana. So, marilah kita. Pulau Ambuk-Ambuk dulu. Okey, yang ni lagi sedih sebab Pulau Ambuk-Ambuk bila pergi memang dekat masyarakat bajau laut kan. Diorang tinggal betul-betul kat tengah laut. Lepas tu keadaan rumah diorang pun sama, just kayu yang dicacak-cacak, lepas tu ada papan dijadikan lantai, bumbung pun bocor. Lepas tu satu rumah tu berbelas orang, ada dua keluarga duduk, berbelas orang duduk kat situ. Bawah rumah tu ada sampan, orang duduk dalam sampan tu. So bila waktu hujan dia masuk bawah rumah tu. Ni sama ni anak juga. Lepas tu ada anak dia yang kecil lagi. Perahu tu pun dia masak juga. Di dalam perahu lah juga. So keadaan macam tu, aku waktu tu kan, aku dah macam itulah momennya aku dah breaking point lah. Breaking point yang sampai tahap diorang semua pergi, aku dah tak boleh pergi lah. Sebab aku rasa macam how could a human duduk kat sini? Overwhelm lah perasaan tu. Sebab bila kita datang, satu, walaupun Hayes kata
process lah one thing at one time. Tapi kita ni manusia, dan manusia ni kompleks tau. Kau datang satu, kau nak proses banyak benda. Second, kau sebagai human being, kau datang, kau dah ada values kau. Tiba-tiba kau tengok keadaan kat sini, dia bertentangan dengan values kau. Tapi kau tahu kat sini benda tu jadi because diorang tak ada peluang. Values aku, aku tak galakkan orang ada ramai anak sebenarnya. Banyak sangat budak kecil. So tadi aku macam, ya Allah, baby, Yata ni macam mana kan? So you tell me how to process all this. Sebab you first timer. Bila first timer, dia akan macam ada tendensi untuk macam, okay, semua benda masuk. You kena nampak and then you forget immediately. Macam for example, kalau you nampak orang accident dekat tepi jalan. Sebab tu IPTSD kemudian. But what's important during mission is what can you achieve during the mission. Contohlah kalau aku nak nangis kan. Orang-orang ni tak perlu tengok aku menangis. Aku tak perlu tambah lagi kan. Aku rasa kita pun, kita tak suka orang datang kat kita dengan niat macam, oh kesian you kau ni. Macam tu. Aku yang tak suka benda tu dan aku nak elak benda tu. Kita tengoklah macam mana esok kan. So ada seorang kakak ni, dia pendekkan cerita. Dia sebenarnya dari kampung lain. Tapi sebab dia tahu team impactif nak datang dekat kampung Batu nak bagi bantuan, dia datang. 3 hari dia datang cari masuk untuk sampaikan bantuan tu. Cari sebab dia nak minta bantuan. Sayang dah ada telefon baru jam tadi. Kamu tak ada telefon? Tidak ada. Kau kan kawan-kawan di sana, dia bilang ada kesihatan. Kalau boleh kelosikan, tidak. Kerana tu, kita orang sendiri pergi cari dia balik dekat kampung dia. Tadi kita baru melawat rumah Makcik Salma. Semalam dia datang dekat kita. Dia habis sini ke Kampung Batu tu, dia berjalan 3 jam dengan anak dia yang kecil untuk minta bantuan dekat kita. So hari ni kita datang, sepatutnya kita ada aktiviti lain, tapi kita datang sekejap jumpa dengan orang. Tak, rupanya perjalanan daripada luar nak masuk ke dalam pun jauh. Okey, sini ke? Jauh lagi? Tak, ini tak, sikit je. Macam rasanya pusing. Kita baru start lah. Lepas tu, AKJ, semalam makcik tu, kalau dia balik malam lepas dia jumpa kita, dia kena lalu ni semua lah. God damn. Kesiannya. Kita jauh kan? Oh, jauh. Ya ni pun kita dah masuk dalam kampung ni saja dah jauh. So dia datang 3 hari kita orang tak ada. So sudahnya hari yang ketiga tu, dia akhirnya jumpa kita orang tu yang jumpa dekat Kampung Batu. Bagi lampu tu. Yang lampu ni kan. Lepas tu dia bawa siap-siap lampu ni sebab takut balik lambat apa semua. Nak pergi ke dalam ni kan gelap kan. Nak balik tu dia pakai. Tak, dia takut kalau balik tu gelap sangat. Kan on the way kat sini kan. Kalau ada orang dah taulah. La ilaha illallah. Kita kat sana ada daripada tim impactif ni, nama dia Arkan. Dia memang orang kampung sana. Dia memang bersama-sama dalam usaha ni. Contoh lah, kita orang nak bagi sumbangan tepian macam Arkan, kau belikan tau untuk kakak ni, aku bagi duit kau belikan beras ke apa semua, nanti dia hantar gambar. Aku faham setengah orang skeptical dengan NGO sebab aku pernah rasa macam tu dulu masa aku tengok Bersamamu. Aku ada thoughts macam ni tau. Aku macam, kenapa ramai-ramai datang rumah orang ni? Rumah ni dah nak roboh, kenapa korang datang lagi? Rupanya tujuan kita datang, kita nak tengok sendiri, merasai sendiri, bercakap sendiri dengan dia dan menyampaikan story dia. Tolong saya, saya anak 12, saya anak 7, anak saya tak makan, anak saya OKU lagi, apa benda semua. Dan dia orang cakap bantuan tak sampai. That's why orang-orang, contoh orang-orang macam Haze yang ada influence kan, datang. Korang dengar, ini keadaan yang betul terjadi. Apa soalan kau tadi? Selama ni kau dah lama buat tapi kau tak ajak aku. Time tu aku pun baru lagi, aku tak tahu nak expect apa, apatah lagi nak mengajak orang. Aku tak tahu macam mana engkau akan diuji selepas ini. My first experience of kerja amal adalah dekat Syria. It gave a very bad impression, not just towards me, tetapi towards my religion also. Kepada agama. For example, saya ada cerita benda ni dekat Heliza dengan Hazwani, dekat dalam van waktu tu. Yang betul-betul experience pengalaman yang berubah, macam shelter kan, untuk orang-orang OKU yang mangsa-mangsa perang apa semua ni. Ni adalah sekumpulan manusia yang dulunya boleh nampak benda semua, tafi-tafi, orang yang baca Quran apa semua, tetapi jatuhkan bom kimia. Lepas tu orang tu buta. Diorang kat situ, diorang belajar balik baca Quran pakai brain. Waktu tu aku menangis tu, aku macam kepala otak. Aku dekat Malaysia pun aku tak baca Quran waktu tu lah. Balik tu terus aku tobat aku baca Quran. Dia tak turning point tu sebelum lagi. Waktu tu pencerahan yang tak faham. Sebab Haze balik daripada Syria, Haze jadi tak suka kat agama sendiri.
sebab yang membunuh Islam sendiri tu antara umat Islam dan umat Islam. Ini pada tahun 2019, aku pun dah keluarkan video ni dekat YouTube. Aku pergi Syria dengan Ardell, dengan Adwa. The fact that orang Islam sendiri yang menzalimi orang Islam sendiri. Kenapa? Ini menjawab pada persoalan kau, kenapa aku tak ajak orang? Sebab efek dia pertama kali pada aku adalah dia membuatkan aku berfikir sampai aku tak suka pada agama sendiri. Dalam waktu tu, tahun 2019, aku baru nak kenal Islam, baru nak kenal Tuhan, baru nak hidup cara beragama tu macam mana. Oh, Islam ni, umat Islam ni adalah sesama sendiri suka menjatuhkan sama sendiri. Aku tak nak kat bahagian komen cakap, eh mana ada his? Orang Cina dengan orang India pun adalah saya mendengki-mendengki. Diorang-diorang. Aku cakap pasal bangsa aku ni. Kau jangan defensif sangat boleh. Ayat Quran tu kan, apakah kamu rasa kamu tidak akan diuji sedangkan kamu kata kamu sudah beriman? Pada waktu itu, aku cakap aku nak beriman kepada Tuhan ni. Masakan aku bercakap aku beriman sedangkan aku belum diuji lagi. Yang netizen ni semua, yang followers ni semua ingatkan macam, wah pergi Syria, wah pergi Mekah dua kali, wah mesti iman kau teguh. Kau tak tahu. Nasib baiklah aku istiqomah sampai sekarang. Kalau tidak, aku menjadi President of Murtad Nusantara. Nasib baik. Kan nasib baik . Aku membawa ajaran yang lain dekat YouTube ni. Baik, itu sahaja daripada kami dalam episod sempurna kali ini. Sampai kita berjumpa lagi pada masa akan datang, atau misi pada masa akan datang. Sampai kita jumpa lagi next episode adalah Uncle Sister. Bye. Hello, assalamualaikum. Seperti biasa, setiap misi aku akan terbaring dan juga terlantar. Dan juga setiap misi aku akan sakitnya. So inilah dia apa yang berlaku. Sekarang ni aku kena food poisoning. Tadi macam dah terbaring, demam, dah cheer, dah moon. Hanan. Hanan dekat bilik dia. Tak jadi record ke sister. Itulah dia. So banyak video yang tertangguh. Ke sister pun kita tak sempat nak shoot part dekat sini. So itulah dia. Bye. Sister, bye.